dan resmi mendapatkan dana bantuan yaitu cek tunai senilai 250 ribu dolar NTT Wan Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Opik Abu. Video ini aku buat agar semuanya yang berada di luar negeri dimanapun itu berada, berhati-hatilah. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Kemarin aku dapat telepon di WA, itu nomor enggak dikenal. Katanya aku dapat undian sebesar 200 ribu dolar Taiwan. Aku sadar itu semua penipuan dan makanya aku langsung record. Simak ya, buat kalian hati-hati. Jangan lupa di-share. Karena itu tuh hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin merusak citra dan mitra nama baik perusahaan kami, Bu ya. Iya. Jadi yang mana di sini, Ibu? Kami di sini, Bu, langsung dari kantor WhatsApp ingin memperbaiki nama baik perusahaan kami kembali yang telah dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau penipuan. Jadi pada tahun 2021 ini, tadi malam kantor WhatsApp telah sukses dan resmi mengadakan yaitu pengacakan dan pengecekan secara manual ke seluruh pengguna WhatsApp mulai dari angka 00 sampai 99. Bekerjasama dengan Bank Indonesia ditujukan kepada 3 perwakilan negara seperti negara Hong Kong, Singapura, dan Taiwan, Bu ya. Oh, gitu. Halo. Iya. Jadi maksud tujuan utama kantor WhatsApp mengadakan pengacakan itu guna untuk memperbaiki sekaligus memperkenalkan nama baik perusahaan kami. Jadi di sini, Ibu, ya, kami pertanyakan terlebih dahulu, apakah benar saat sekarang keberadaan Ibu sedang berdomisili selaku devisa negara Taiwan, Ibu? Iya, betul. Dan Ibu menggunakan salah satu nomor WhatsApp Taiwan yang ujungnya 9312, Bu? Iya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Ibu bahwa banyak sekali nomor WhatsApp yang diacak tadi malam, lebih dari 10.000 juta pengguna WhatsApp yang terhitung di komputer. Namun secara keberuntungan peserta secara kebetulan sekali, dari hasil pengacakan, berkat nomor WhatsApp yang Ibu pergunakan yaitu 97411193312, tanpa diduga-duga maupun disengaja telah sukses terpilih menempati urutan ketiga yang terjatuh mendominasi menjadi pemenang mewakili negara Taiwan dan resmi mendapatkan dana bantuan yaitu cek tunai senilai 250 ribu dolar NTT Wan Bu ya. Alhamdulillah. Jadi di sini Bu saya ucapkan kepada Ibu selamat atas kemenangan dan keberuntungannya. Karena apapun yang kami sampaikan ini semua Bu memang benar asli resmi bukanlah ilegal Bu ya. Ya. Jadi untuk mengenai dana bantuan Ibu, apakah ingin dikirim melalui via transfer masuk ke rekening pribadi Ibu atau ingin diantarkan langsung ke negara Taiwan di kediaman Ibu bekerja Bu, gimana? Boleh diantar aja ke sini. Oh, diantarkan ya. Jadi apabila dana bantuan ingin diantarkan, dipersilahkan kepada Ibu terlebih dahulu untuk berkonfirmasi kepada bagian atasan kami selaku direktur utama kami yang atas nama Dr. Andes Haji Ilham Sujana. Tujuan Ibu menghubungi direktur kami yaitu untuk melaporkan kode cek dan menanyakan kebenaran masalah dana bantuan Ibu ya. Jadi alangkah lebih baiknya silakan Ibu disiapkan dulu alat tulisnya supaya Ibu bisa mencatat kode cek tanda bukti dengan nomor WhatsApp direktur utama kami, Ibu. Bisa? Bisa ya. Akan Bu, kami tunggu dulu Ibu siapkan. Sebentar. Silakan. Berapa? Baik, jadi silakan Ibu dicatat dengan baik kode cek tersebut. Ya. Kode cek itu 033. 033. 99. 99. 887. 887. Sekarang Bu nomor WhatsApp direktur utama kami ya. Ya. Plus 886. Plus 886. 908. 908.
Plus 534 saya ulangi ya. Jadi ya silakan. Plus 886 908 ya. 534 ya. 453 betul sekali ya. Jadi coba Bu dibaca ulang juga kode ceknya tadi berapa. 033 ya. 998 ya. 87 betul sekali. Baik, jadi jangan lupa Bu dicatat nama beliau, direktur kami, bila mana nanti Ibu menghubungi beliau Ibu bisa tahu namanya, yaitu siapa? DRS DRS Haji Ilham Sujana. Haji Ilham Sujana. Oke. Okay. Ya, betul sekali. Jadi yang mana di sini Ibu, saya perlu himbaukan sekali lagi kepada Ibu mengenai masalah dana bantuan Ibu, yaitu cek tunai senilai 250.000 dolar NTT Wan. Ya. Beserta kode cek tersebut tolong jangan disebarluaskan kepada siapapun. Okay. Karena kami takutkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Bu ya. Ya. Baik, jadi selepas pembicaraan kami sudah terputus, langsung juga Ibu menghubungi direktur utama kami melalui teleponan via WhatsApp. Okay. Karena saat sekarang teleponan Ibu sedang ditunggu, Bu ya. Oke. Okay. Jadi di sini Bu, saya sendiri dengan atas nama Bapak Haji Budi Santoso siap pamit undur diri. Terima kasih banyak atas pelayanan dan tanggapan baiknya Ibu. Okay. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore Ibu. Waalaikumsalam. Nah, itu dia percakapan aku sama si penipunya. So, buat kalian tetap berhati-hati, jangan mudah percaya sama undian-undian online begituan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa bantu like dan subscribe agar channel aku semakin berkembang. Dan bantu juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya biar nggak ada orang yang ketipu. Oke, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.